Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat melakukan parkir rapat dengan trotoar sekali jadi jika keadaannya lagi sepi dengan posisi jalan yang lurus dan panjang seperti ini. Maju dengan perlahan dan arahkan setir ke kiri secara bertahap sambil perhatikan spion kiri. Ketika bagian belakang tampak sudah mulai menyempit, segera arahkan setir ke kanan sedikit. Ingat ya, segera arahkan ke kanan seperlunya untuk meluruskan atau mensejajarkan posisi mobil. Jangan menunggu sampai bagian belakang terlalu rapat dengan trotoar, karena mobil sedang berjalan dengan posisi sedikit mengarah ke kiri. Dikhawatirkan bemper kiri depan dapat membentur trotoar. Dan kita masih bisa mengkoreksi posisi mobil dengan maju atau mundur perlahan sambil mengarahkan setir sesuai dengan kebutuhan. Selain menggunakan spion, feeling kita harus dapat memperkirakan posisi sudut bemper kiri depan dan sisi kiri mobil. Dan untuk tekniknya telah kita bahas pada video-video sebelumnya. Salah satunya yang di atas ini. Perhatikan spion kiri. Ketika mobil sudah sejajar dengan jalan, namun posisi belum pas seperti yang kita mau, maka kita bisa mengkoreksinya dengan maju atau mundur perlahan sambil mengarahkan setir sedikit ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Jika dirasa kurang rapat ke trotoar, akan lebih mudah dilakukan dengan bergerak mundur. Sedangkan untuk menambah space atau jarak antara sisi kiri mobil dengan trotoar, bisa langsung maju saja. Yang terasa agak sulit itu jika kita mengarah ke trotoar dari posisi melebar ke tengah jalan, disebabkan karena ada mobil lain yang parkir duluan, sehingga kita harus melewati dan parkir di depannya. Jika space di depan mobil yang parkir itu masih panjang, kita bisa langsung masuk maju. Begitu melewati mobil yang terparkir, segera putar setir ke kiri, dan jangan memaksakan untuk terlalu rapat dengan trotoar. Gunakan kemampuan feeling kita untuk dapat memperkirakan jarak terdekat antara trotoar dan bemper kiri depan. Segera putar setir ke kanan dan berhenti ketika posisi mobil dengan trotoar sejajar. Kita bisa lebih merapatkan mobil ke trotoar dengan bergerak mundur sambil memutar setir ke kiri. Perhatikan spion. Jika terlihat bagian belakang kiri mobil sudah semakin rapat dengan trotoar, segera putar setir ke kanan. Di sini kita bisa mengarahkan setir untuk menentukan seberapa rapat jarak antara sisi kiri mobil dengan trotoar. Jika dirasa cukup, segera luruskan roda. Atau maju sedikit sambil mengarahkan setir jika posisi mobil belum sejajar. Dan begini jika kita lihat melalui sudut pandang pengemudi. Jadi kita umpamakan di depan itu terdapat mobil parkir. Makanya kita melebar ke tengah. Setelah melewatinya, putar setir ke kiri, perhatikan sudut bemper kiri depan, jangan sampai membentur trotoar. Untuk melatih feeling dalam memperkirakan jarak trotoar atau objek lainnya dengan sudut bemper kiri, pembahasannya ada di atas. Setelah sejajar dan terlihat masih kurang rapat, maka putar setir ke kiri. Jika di sebelah kanan space-nya luas, kita bisa putar setir ke kiri full. Perhatikan spion kiri untuk melihat bagian sudut kiri belakang mobil. Putar setir ke kanan ketika jaraknya sudah semakin dekat. Koreksi kembali jika jarak sisi mobil dengan trotoar belum sesuai seperti yang kita inginkan. Dan kita juga bisa lebih merapat lagi dengan maju perlahan sambil memutar setir ke kiri sedikit, lalu meluruskannya kembali. Agar lebih jelas lagi, berikut tampilan visual dari sisi kiri mobil. Dibutuhkan latihan dan jam terbang yang cukup untuk dapat membentuk feeling yang lebih baik. Tapi memang untuk parkir rapat trotoar dengan cara bergerak maju itu agak sulit. Lebih mudah dilakukan dengan cara bergerak mundur, karena dapat kita pantau melalui spion. Jika bagian belakang kiri mobil sudah rapat trotoar, maka kita tinggal meluruskan atau mensejajarkan sisi kiri dengan trotoar.
Mulai putar setir ke kanan secara bertahap sambil terus perhatikan spion kiri. Mundur perlahan dan luruskan roda ketika terlihat posisi kiri mobil sudah sejajar dengan trotoar. Dan untuk keluar dari area parkir yang rapat dengan trotoar, maka kita tinggal bergerak maju perlahan sembari memutar setir ke kanan. Itu jika keadaan di depan mempunyai space yang cukup. Namun jika di depan terdapat mobil atau objek yang menghalangi dan mengharuskan kita bergerak mundur, maka kita putar setir ke kanan, namun caranya harus bertahap agar bemper kiri tidak memetur trotoar. Kita bisa terus mundur sambil menambah putaran setir ke kanan hingga full untuk putar balik. Atau kita bisa stop untuk bergerak maju jika sudah memungkinkan. Untuk parkir rapat ke kanan, sebenarnya lebih mudah. Namun jika posisi mobil juga serong saat menuju trotoar, kita juga tidak bisa melakukannya dengan sekali jalan, karena harus memperhatikan sudut bemper kanan depan agar tidak terbentur trotoar. Diperlukan mundur atau maju beberapa kali jika memang benar-benar ingin merapatkan mobil ke trotoar. Mundur perlahan sambil putar setir ke kanan dan perhatikan spion. Jika terlihat sudut kanan belakang sudah rapat dengan trotoar, maka mulai putar setir ke kiri guna mensejajarkan posisi mobil. Kemudian balas putar setir ke kanan lagi untuk meluruskan roda. Posisi seperti ini sebenarnya sudah cukup rapat. Namun jika ingin lebih rapat lagi, kita bisa mundur perlahan sambil putar setir ke kanan. Terus perhatikan spion. Balas ke kiri. Setelah sejajar, putar setir ke kanan untuk meluruskan roda. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.